terhadap calon anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027 itu akan dilakukan baik jejak kriminalnya. Kita bekerja sama dengan Kapolri, KPK, Kejaksaan, BNPT, BNN, kemudian Mahkamah Agung. Kemudian kita juga akan mengecek jejak finansial dia, apakah ada transaksi keuangan mencurigakan dengan PPATK. Kemudian jejak digitalnya. Jejak digitalnya selama ini, jejak digitalnya seperti apa.